Okay. Kita berada di hutan gunung. Okay, sebelah jalan agak tempat dia. Ha, nampak tu. Bila jogging running tu biasa. Tapi bila kita dah lama tak hiking ni, tak mendaki gunung dan bukit ni, ha, inilah jawab, inilah cabarannya. Bukan kesusahan, cabaran. Okay. Sebab bukan senang nak sampai ke destinasi tu, nak sampai ke puncak, bukan mudah. Bukan senang. Dan lebih-lebih lagi dalam perjalanan kita ni, kita seorang. Kita seorang diri. So, anda bayangkan eh. Ha, ni nak masuk terus lah ni, sesi sarapan minda. Okay, kita dah masuk terus pada sesi sarapan minda momentum. Tadi saya dah mendaki. Sekarang saya on the way menurun. Turun ke pangkalan dia semula. Dan kat sini saya, apa yang menarik adalah, saya tengok majoriti kat dalam sini, saya boleh katakan 95% yang datang kat sini tiap-tiap pagi jogging, bersenam, buat tai chi, buat yoga adalah kaum Cina. Saya boleh katakan 90% lah. Okay, nak jumpa orang kita, orang Melayu nak bersenam ni, satu mungkin disebabkan kerja lah, satu hal diorang kebanyakannya adalah berniaga, so suka hati diorang nak masuk office ke apa. Kedua adalah awareness untuk nak menjaga kesihatan lebih tinggi kepada mereka ni. Dan orang kita hanyalah makan, tidur, kerja, makan, tidur. Macam saya dulu. Saya tak kata you all. Saya kata saya. Dulu. Banyak macam tu. Kita fikir benda tu je. Kita tak buat sesuatu pun sebenarnya untuk nak jaga diri kita. Dan pagi ni saya nak bagi anda tajuk. Tajuk saya nak bagi adalah, kan, apa tajuk dia? Cuba anda tengok kat situ. Okay. Apa tajuk kita buat hari ni? Winner or loser. Kan? Winner or loser. Dia yang menentukan kita ni sama ada menjadi winner ataupun loser adalah bergantung kepada siapa. Tut! Siapa nak tahu benda tu? Siapa yang nak tahu benda tu pagi ni, jangan lupa untuk bayar yuran anda dulu. Iaitu apa dia? Klik button share. Bukan kena bayar. Bukan bayar betul-betul. Janganlah PM saya pula minta nombor akaun Maybank. Saya bukan tak nak bagi, nak je bagi. Tapi tak sampai hati. Apa yang saya nak cakap adalah, kita nak bayar yuran menggunakan tekan button share. Okay, so kita nak cakap satu topik pagi ni. Winner or loser. Adakah mentality kita ni ada? Cuba nak bagi tahu saya, anda nak jadi apa? You pilih yang mana, winner or loser? Cuba saya nak tengok sikit. Bahaya licin. Okay. Bahaya ni gaung bawah tu, nampak tu. Ha. Okay, winner or loser. So mana satu kan anda punya pilihan? Okay, lepas tu saya nak bagi tahu macam mana nak capai benda tu. Macam mana nak dapatkan benda tu? How? Cuba anda bagi tahu saya dulu. Yang mana satu yang anda nak? Winner or loser? Dan barulah kita, kalau anda nak jadi loser, saya bagi tahu macam mana. Senang je nak jadi loser. Tak payah buat apa-apa. Tak payah buat apa-apa. And then, kita duduk diam je. Nak lagi best, kita membawang lagi. Macam tu. Okay. So, saya pasti, saya yakin, kebanyakan anda, cuba anda cakap kat situ, anda komen kat situ, saya ataupun I'm a winner ataupun saya adalah winner, atau anda just komennya winner. Saya tahu bahawa anda nak jadi seorang winner. Anda nak buat terbaik apa yang anda buat. Anda nak jadi pemenang. Menang kepada setiap apa yang anda nak buat. Especially yang anda decide. Anda sendiri memenangi benda tu. Okay? Anda sendiri yang memenangi apa yang anda dedicate nak buat kat situ. You all faham ke faham ni? Okay? So, saya faham. Saya nampak kesungguhan anda. Okay? Tetapi macam ni tau. Apa yang saya faham, beberapa tahun pengalaman dalam bisnes ni, dalam perniagaan, dan juga dalam kita, apa nama, coaching orang, coaching usahawan founder di kalangan student saya, usahawan yang saya guide, saya bimbing, sama ada mereka berada dalam kumpulan platinum ataupun yang paling tinggi iaitu ultimate, yang mana mereka ni ada personal coaching dengan saya setiap 4 bulan sekali. So maknanya setahun mereka dapat personal coaching 3 kali setahun. Okay, so bila saya nampak kat situ, apa yang saya nampak menentukan, pertama sekali dia sendiri kena tentukan sama ada dia nak jadi winner, dia decide nak jadi winner, ataupun dia memang nak jadi loser. Loser ni senang, tak payah decide apa-apa. Tak payah cakap apa-apa, diam je.
dan teruskan menyerahkan hidup kita kepada takdir. Dan tak payah buat apa-apa. Itu adalah namanya loser. Tapi untuk menjadi winner, dia kena buat keputusan. Bila? Sekarang. Sekarang juga. Kalau you decide untuk jadi winner, cakap dengan diri sini, pegang hati anda ni kat sini, cakap, I am a winner. Aku mesti menang. Aku mesti menang pada apa yang aku nak buat. Dan ini yang saya nak cakap topik ni. Bagaimana nak menentukan kita ni menjadi winner ataupun kita berserah menjadi loser adalah bergantung kepada siapa. Siapa. Siapa di persekitaran kita. Okay. Ikut satu kajian dari seorang pakar. Nama dia Jam apa. Nama Jam Rons ke apa. Nanti saya betul, saya balik, saya betulkan balik fakta tu. Dia kata, orang yang berjaya ni, orang yang berjaya adalah ditentukan dengan 5 orang yang paling rapat dia bergaul. Dengan siapa 5 orang yang paling close dalam hidup dia, itu menentukan kejayaan dia. Okey, kejap lagi saya huraikan siapa yang kita nak bergaul dengan siapa yang patutnya kita nak kena bercampur. Okey. Dan dia kata, kalau you jumpa dengan 9 orang yang loser dan bila you bercampur dengan dia, you akan jadi yang ke-10. Kalau anda bercampur dengan orang yang loser, orang yang give up, yang setiap kali anda cakap apa saja anda nak buat, dia akan cakap, mana boleh. Tak boleh lah. Kau tak boleh berjaya. Kau siapa? Okay? Tak boleh. So, kalau anda bercampur dengan 9 orang loser ni, tak lama lepas tu, you jadi yang ke-10. You akan jadi extra pemain ataupun loser player yang ke-10. So, sangat penting dengan siapa kita bergaul. Dan saya nak bercakap dengan anda, sepatutnya dengan siapakah persekitaran yang kita nak kena bina. Anda nak dengar, anda dengar. Kalau anda tak dengar, anda jangan salahkan saya. Kalau hidup anda terus suffering, anda terus menderita, anda terus buat semua benda you buat tak jadi, dan you akan meneruskan masa you dengan orang-orang yang tidak ada kualiti. Orang-orang yang skeptikal. Orang-orang yang kadang-kadang menyerah, tak percaya kepada kuasa, kasih dan rahmat Allah Ta'ala. Mereka tak percaya benda tu. Mereka memang mungkin cakap, tak, dia percaya. Tapi sebenarnya tak. Hanya mulut saja. Tapi secara tindakannya, dia adalah orang yang menyalahkan takdir. Dia bercakap dalam hati dia, kenapa Allah bagi orang lain? Kenapa tak bagi aku berjaya? Sebenarnya, dia lupa pergaulan dia yang menentukan kejayaan dia. Saya rasa satu ketika dulu, saya banyak bercampur dengan orang yang selalu cakap tak boleh. Orang selalu cakap, daripada zaman universiti lagi orang kata, kau mana boleh, Jik? Mana boleh berniaga? Kau dah dapat beasiswa masa tu. Kau patut teruskan belajar rajin-rajin dan cari kerja. Dan hari ni betapa ramai orang yang dibuang kerja. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan izin Allah Ta'ala. Bukan sebab saya pandai. Tidak langsung. Sama sekali langsung tidak. Tetapi atas izin Allah, di saat banyak company membuang pekerja, kami di Momentum sedang membina nak rekrut lebih ramai orang. Okay? Kalau untuk 2020, sebenarnya tim saya sekarang ni lebih kurang ada 20 orang. Kita sedang nak membina lagi 80 orang. Menjadikan dia 100. Di saat orang lain sini sedang satu demi satu company tutup, tapi kita against dengan kepercayaan bahawa kekuatan ekonomi lah, apa benda lah, kita berlawan dan kita percaya kepada Allah Ta'ala. Selagi kita manusia ni memberi nilai, insyaAllah kita berguna kepada orang lain. Kita diperlukan oleh orang. Perkhidmatan kita diperlukan. Produk kita diperlukan oleh orang. Dan ini yang sedang berlaku. Dan ramai orang tak percaya dengan anda. Apalah kau jangan cam, kau jangan dengar dia cakap. Kita kena lepak. Kita kena duduk kedai kopi jumpa genggawan. Nanti berkat genggawan. No. Berkat atau tidak bergantung kepada siapa kawan kita. Bergantung kepada perangai mereka. Bergantung pada sejauh mereka, sejauh mana mereka betul-betul teras kepada apa yang Allah Ta'ala dah tentukan. Ramai orang bercakap kosong. Ramai orang bercakap benda-benda yang bukan-bukan. Ramai orang yang bila kita jumpa dia, dia adalah membawang. Dia duduk sibuk bercakap tentang orang lain. Dia tak peduli pun sebenarnya nasib dia lebih teruk. Dia duduk sibuk bercakap tentang hal orang. Sedangkan dia masih lagi miskin. Sedangkan mereka masih lagi hidup dalam kepayahan. Mereka hidup dalam kesusahan sebenarnya. So ini sangat penting dengan siapa yang kita bergaul. Itu sangat penting. Itu yang menentukan sama ada minda kita ni positif ataupun tidak. So, dia kan dah ready. Itu baru introduction tu. Baru introduction. Okay. Dulu mungkin saya dulu pun tak percaya pada benda ni. Tak percaya. Pada saya apa lah. Kita kena bergaul dengan semua orang. Kita kena bercampur dengan semua orang. Kalau tak, orang kata kita sombong.
Tuan-tuan, dengar sini. Konsep, prinsip saya yang pertama. Dengar betul-betul. Dengar betul-betul kalau anda nak dengar saya kata. Jangan pergi mana-mana. Saya sangat serius. Saya sangat serius dalam hal ini. Dan saya sangat serius kepada anda yang betul-betul serius nak bantu hidup anda. Saya betul-betul serius dengan anda yang betul-betul serius percaya bahawa Allah Ta'ala ada dengan kita. Allah Ta'ala bersama dengan kita. So, dengar sini. Kefahaman-kefahaman yang salah ni saya mula nak padamkan dia. Kalau you nak anda, kalau anda nak saya bantu anda, anda kena dengar saya cakap. You percaya ataupun tidak, you tengok result dia. Macam ni. Kalau apa yang you buat sekarang tidak mendapat hasil apa-apa, you dah buat dah benda tu. So, stoplah benda tu. Kita dah tahu dah. Kalau satu campur satu, dua. Kalau kita dah buat benda tu tak jadi, kita kena tukar kiraan dia. Kita kena tukar cara lain. Kita kena masuk satu campur dua, satu campur empat, satu campur lima, satu campur sembilan. Kita tak boleh masih lagi one plus one. You all faham ke faham? Nombor satu eh. Kenapa saya kata sangat penting pergaulan nombor satu. Hidup nombor satu eh. Ni anda nak catat. Eh, korang nak dengar kan? Nak dengar nombor satu ni. Mau nak masuk nombor satu tau. Sambil-sambil kita live daripada gunung. Alhamdulillah gunung ni dilengkapi dengan 4G. Alhamdulillah sebab dia kat Keluang. Okay, dia ada 4G. Alhamdulillah ada line. Ni bukannya recording. Betul-betul saya tengah live. Okay. Nombor satu. Kenapa saya nak cakap benda penting? Hidup kita tak lama. Nombor satu. Poin yang satu. Hidup kita tak lama, tuan-tuan. Masa kita tak lama. Kita tak tahu entah besok, entah lusa, entah tulat kita dah tak ada. And then, kenapa kita nak bazirkan masa nak pergi bercampur ataupun nak buang masa dengan semua orang? Bukan semua orang kita nak kena duduk lepak. Bukan tiap-tiap hari kita kena duduk kat kedai lepak, minum teh, mengopi tanpa ada apa-apa faedah. Kita ni, hidup kita ni bermanfaat lagi pada ramai orang kalau kita gunakan betul-betul. Macam saya fikir, daripada saya melepak pagi-pagi kat kedai kopi, baik saya buat live, sarapan minda momentum dengan you all, setengah jam je saya masa saya spend. Tapi saya rasa, saya tak tahulah anda rasa macam mana, saya rasa ianya sangat membantu ramai orang setiap pagi. Yang kadang-kadang tak tahu nak decide apa yang aku nak buat hari ni. Yang kadang-kadang dia down pada hari tu. Dia tak tahu nak buat apa. Dia rasa macam dia tak ada harapan. Tapi Alhamdulillah, berkat Allah Ta'ala turunkan ilmu melalui saya. Bukan saya yang bagi, Allah Ta'ala yang bagi. Dan saya spend masa dengan anda 30 minit setiap pagi. Dan insyaAllah, saya rasalah kan dia membantu hidup anda. Dia membantu anda punya direction hidup anda. Betul ke betul? Siapa yang rasa live saya setiap pagi ni bermanfaat? Siapa rasa best? Cuba anda bagi tahu apa yang anda rasa. Kan? Sebab hidup tak lama. Takkan saya nak pergi lepak? Tuan-tuan, kalau saya ni orang nak ajak lepak, tiap-tiap hari ada orang ajak melepak. Tiap-tiap hari ada orang ajak duduk. Tapi saya akan cakap dengan dia, saya tolak cara baik. Saya ucapkan cara baik. Contohlah kata nama dia Abu. Abu, terima kasih. Pertama sekali, terima kasih sebab kau ingat aku. Nombor dua, aku minta maaf, aku tak dapat nak join. Sebab aku ada benda yang lebih penting aku nak lakukan demi manfaat. Aku ada team. Aku ada customer yang aku nak bantu. Minta maaf hari ni aku tak dapat. InsyaAllah kita cuba set lain kali. Mungkin sekali setahun ke, dua kali setahun yang kita mungkin boleh spend masa sekejap. Itu pun tak lama. Bukanlah kita kata kita tolak mentah-mentah. Oi, tak nak. Aku nak positif, kau negatif. Tak baik. Tak baik macam tu. Tak baik langsung. Jangan sekali-kali buat kawan kita macam tu. Tak, kita saling memerlukan. Saya faham benda tu. Cuma kita tak ada masa yang banyak untuk kita nak melepak. Kita ada mak yang kita nak jaga. Kita ada isteri yang kita nak jaga. Suami, anak-anak, adik-beradik, saudara mara, sahabat-sahabat yang close dengan kita, yang sangat penting untuk kita bantu dia. You all dengar ni. Kan? So, jadi kita lagi-lagilah kalau anda ni yang orang yang anda yang masih sedang membina bisnes. Saya sedang menuruni bukit. Okay. Sambil-sambil memberi anda manfaat pagi ni. Okay. So, kita tak ada banyak masa kita nak set up bisnes. You nak kena buat kempen. You nak kena kenal pasti pelanggan apa. Siapa pelanggan you. You nak kenal pasti nak guna ayat apa untuk menarik perhatian dia. You kena spend masa untuk nak follow up balik pelanggan-pelanggan yang dah beli dengan you, yang percayakan you, yang dah give trust kepada you. Tapi most of the time, ramai orang adalah dia luar sibuk bercampur dengan orang yang tak memberikan komitmen pada dia. Patut anda spend masa lah dengan orang yang bagi komitmen pada anda. Spend masa lah dengan pelanggan. Okay, nombor satu yang tu. Nombor dua, saya nak cakap dengan siapa yang kita patut spend masa banyak. Siapa nak tahu yang kedua? Supaya hidup kita ni jadi bernilai. Adakah anda, korang dah share ke belum ni? Saya bengang kalau tak share ni. Okay, muka matahari overexposed. Saya sedang menuruni bukit kat sini. Okay. So, dengar saya cakap baik-baik. Nombor dua.
Orang ingat kita kena, nombor satu tadi hidup kita tak lama. Nombor dua, susun keutamaan dengan siapa kita nak bergaul. Dengan siapa? Saya nak cakap, keutamaan pergaulan kita, nombor satu adalah kepada Allah dulu. Ni 2.1. Tadi 1.0. 2.1. Tajuk besar dia keutamaan dengan siapa yang sepatutnya kita connect. Kita bergaul. Kita berhubung. Nombor satu adalah kepada Allah Ta'ala. Banyakkan zikir, banyakkan selawat, solat jemaah, insyaAllah. Fulfill benda tu. Tak sempat pergi surah masjid, kalau di office, set up bersama-sama dengan tim kita, solat berjemaah. Nombor dua, 2.2. Connect kepada Rasulullah. Rasulullah lah, kan? Insan yang akan memberikan kita syafaat nanti di Yaumil Mahsyar. Dialah yang akan menyelamatkan kita, insyaAllah. Berkat syafaat. Kita sama-sama doa pagi ni, ya Allah. Ya Allah, aku berdoa. Kami semua akan menerima berkat kami berselawat, berkat kami mengasihi Rasulullah, berkat kami berzikir kepadamu, ya Allah. Teras kekuasaanmu, ya Allah. Berikanlah kami peluang mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, mudah-mudahan. Amin. Amin. Yang kedua. So banyak masa kadang-kadang kita habiskan masa bercakap dengan orang yang tak sepatutnya. Adakah kita dah berselawat 1,000 kali pada hari itu? Kita dah berselawat 1,000 kali ke hari itu? Selawat ni dia boleh buat dengan cepat, pantas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cepat, laju, pantas. Kita boleh buat 1,000 kali. Tak sampai 15 minit. InsyaAllah kalau kita betul-betul nak. Tapi kalau kita betul, halah lama, banyak, 1,000. Lidah kita lebih banyak bercakap tentang makhluk lain. Tapi tak memuji. Tidak berselawat pun kepada kekasih Allah iaitu Rasulullah. So, nampak tak banyak keutamaan masa pergaulan kita? Kita nak bergaul, nak lepak sekalipun, you dah selawat ke hari tu? Dah selawat ke 1,000 kali nak pergi bercampur dengan semua orang yang kita rasa kita patut bercampur? Kedai kopi semua kita nak kena lepak. Semua orang kita kena kontak hari tu. Tak, kita kena susun keutamaan. Nombor tiga adalah kepada ibu bapa. Adakah kita dah balik kampung? Adakah kita dah telefon mak kita? Adakah kita dah bercakap dengan mertua kita? Adakah kita dah berusaha sungguh-sungguh hantar mak kita, mertua kita, orang tua kita pergi umrah ataupun haji? Saya bersyukur, alhamdulillah syukur, saya dah bawa mak saya pergi umrah, saya dah bawa mak saya pergi haji. Semalam satu benda bersejarah, saya rasa sangat best. Sangat saya rasa bersyukur kerana Allah Ta'ala izinkan saya bersama dengan wife saya, kami dapat menghantar ayah dan ibu mertua saya. Okey, abang ipar saya dia pergi sendiri ditemani. Jadi saya tak risau sebab ada abang ipar saya menemankan dia orang. Okey, abang ipar saya dia pergi sendirilah, saya just support mak ayah mertua sahaja. Okey. So, ibu apa? Nombor empat adalah pasangan kita. Adakah kita betul dah connect dengan pasangan kita? Adakah kita betul-betul dah bercakap dengan pasangan kita? Adakah kita betul-betul dah spend masa dengan dia? Adakah kita betul-betul dah berkasih sayang? Adakah kita betul mencintai pasangan kita? Dah ke belum? Soalan ni yang tu. Faham ke faham? Nombor lima. Lepas pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, adik-beradik kita. Kita masukkan kat situ nombor lima, nampak? Berapa banyak masa kita nak ada? Okay? Berapa banyak masa dah kat situ? Kita nak ada lebih kurang tadi lima. Lima yang betul-betul kita nak kena connect. Pun dah ambil masa banyak. So kalau kita nak connect dengan semua orang sekeliling kita, adakah masa? You dah bagikan masa seadilnya ke kepada lima aset penting dalam hidup kita tadi? Saya belum masuk ke enam. Saya belum masuk di yang ke enam. Yang ke enam adalah aset kita yang paling berharga dalam syarikat. Dan pelanggan kita yang utama dalam syarikat. Ni nombor enam. Itu pun dah nombor enam tau. Itu dah nombor enam tu. Masa kita sehari 24 jam. You bayangkan. Kan? You bayangkan sekarang kita ada enam susunan penting. Dan kita ni masa 24 jam je tau sehari. Siapa nak tahu yang keenam? Sangat penting kepada bisnes kita. Aset kita paling penting kepada bisnes kita. Dan pelanggan kita yang paling utama. Pelanggan nombor satu kita. Ada apa tak cerun kat bawah tu? Tengah bertahan ni. Okay. Yang keenam. Ni saya nak cakap. Kalau yang kelima, yang lima benda tadi pun kita rasa macam banyaknya buat. Cukup waktu aku nak bercampur dengan semua orang. Okay, nombor 6. Yang sangat penting kepada bisnes kita. Eh, anda ni dah share ke belum? Tak nampak pun tag kawan-kawan. Belanja love ke sikit ni. Penat saya berjalan ni. Saya nak anda appreciate moment ni. Nombor 6. Dengar ni. Jangan stop dulu. Kita baru 20 minit. Baru 20 minit. Kita ada 10 minit lah. Jangan risau. Saya takkan lebih masa. Disiplin saya untuk sarapan minda 30 minit saja.
The rest saya kena balik, saya kena spend masa. And then saya kena pergi office. Okay, yang nombor 6. Nombor 6 sangat penting dalam bisnes kita. Nama dia adalah team kita ataupun staff kita. Saya lebih memanggil pada team, saya tak panggil staff. Saya tak suka panggil pekerja, saya panggil dia team. Sebab mereka adalah saya punya future business partner yang saya akan bekerja dengan dia orang untuk jangka masa yang sangat panjang. Nombor 6 dengan team kita. Spend masa kejap lagi insya-Allah saya akan masuk office. Saya akan bercakap dengan dia orang, saya akan meeting dengan few managers, key leaders untuk nak bercakap di mana kita berada, di mana kita nak pergi, apa benda yang kita dah buat. Kan, apakah benda yang kita dah buat, apakah benda yang kita dah berikan terbaik kepada pelanggan kita. So itu benda yang saya buat kejap lagi kepada team kita. Dan team kita juga adalah pelanggan kita utama. Kita lupa kadang-kadang kita nak melayan pelanggan kita elok, tapi kita tak layan team kita elok-elok. Sedangkan team kita lah nanti yang akan melayan pelanggan kita. Bila team kita, kita jadikan dia pelanggan kita yang paling utama, dia akan gila-gila layan pelanggan kita dengan sangat baik. So adakah kita dah spend masa yang cukup dengan team kita? Ataupun team kita seorang demi seorang belah daripada company kita? Seorang demi seorang belah. Dan kalau satu dua kes tu berlaku, mungkin kebetulan, mungkin nasib. Tapi kalau dia konsisten berlaku, seorang demi seorang team kita yang paling penting belah, meninggalkan kita consistently, itu satu benda yang bahaya. Saya pun mengambil itu satu sebagai pengajaran penting sebenarnya. Sebab saya tengok few company, even kawan-kawan kita pun, seorang demi seorang team dia tinggalkan dia. Saya kata, bukan salah team je kalau macam tu. I think dia adalah salah individu tu sendiri sebenarnya. Individu tu sendiri yang silap sebenarnya, bukan orang lain. So kita jangan salahkan orang lain tu. Kita salahkan diri kita. Apakah benda yang aku buat menyebabkan mereka tak percayakan aku? Pasti ada sesuatu. Yang keenam pun dah pergi pada, yang keenam team kita pun dah banyak dah list. Yang ketujuh baru masuk pada kita punya networking. Baru masuk kepada networking kita, kawan-kawan kita yang positif. Itu pun kita kena pilih. Bukan semua orang kita boleh nak kena berkawan. Kalau benda tu akan mempengaruhi kita menjadikan negatif, saya rasa tak salah untuk kita tak payah nak berkawan. Bukan putus sahabat, tidak. Maksudnya kurang untuk nak bercampur dan spend masa dengan dia. Sebab kalau dia mengganggu kepala otak kita, menjadikan kita negatif, menjadikan kita seorang pendosa, and then lari. Jangan duduk situ. Cabut. Larikan hidup kita sebab kita tak ada masa yang banyak. Kalau anda, okay, kalau anda dah nampak benda tu, dah ada 7 benda, sempat ke masa kita 24 jam? Tak sempat. Tapi saya yakin dan percaya, saya sentiasa buat satu perkara. Siapa nak tahu the last point saya nak bagi? Saya sentiasa buat satu benda yang saya terdetik, yang saya terbaca, saya terdengar dulu satu kuliah ke macam tu. Tapi bila saya terdengar benda ni, saya mula amalkan benda tu. Dan saya rasa masa kita tu insyaAllah Allah Ta'ala bagi cukup. Saya tak suka nak cakap dengan orang, aku sibuk lah, busy lah, tak. Saya just cakap dengan orang, saya ada tugas, saya ada kerja nak buat. Saya tak suka nak cakap, "Wih, busy lah, sibuk lah, aku tak ada masa lah." Wih, tak nak. Sekali-kali saya mengelakkan cakap macam tu. Masa kita ada, masa kita ada, masa boleh diurus. Tapi satu benda yang saya belajar adalah, poin saya nak bagi pada anda nombor 3, kalau kita betul-betul nak jadikan benda ni baik, nombor 3 adalah, yang anda kena buat adalah doa. Doa anda mendapat keberkatan masa. Doa anda mendapat keberkatan masa. Ini poin-poin saya nak bagi. Alamak, ada member lah pula kat sini. Yang saya suka, patutnya selalu saya bawa anak-anak saya ke sini. Tapi hari ini tak. Hari ini sebab saya nak berjoging. Kalau saya buat dia orang, saya kena dukung seorang demi seorang. Tu member kita kat belakang. Kau nampak tak tu? Dia pun tahu tau. Kalau dia boleh bercakap, dia kata, "Kau jangan spend masa dengan semua orang, boleh tak?" Dia pun spend masa dengan keluarga dia, nampak tu? Ramai kat situ. Dia pun spend masa dengan family dia je tau. Dia tak spend masa dengan semua orang. Dia tahu apa penting, team dia. Tu ketua kepala dia. You nampak ke nampak ni? Ni yang best nature bagi-bagi. Nampak tu, nampak tu. Dia kalau boleh nak cakap, "Weh, let lah dia." Nampak? Kalau boleh dia nak buat sarapan minda momentum tau. Dan dia nak cakap, jangan jadi macam dia. Monyet yang asyik melompat sana sini, tak tentu hala. Okay, satu itibar yang mentor saya cakap, "Kau jadi fikiran kita ni kata macam monyet." Ni yang mentor saya pesan. Dia kata, "Fikiran kita ni macam monyet. Fikiran kita ni, kita selalu melompat-lompat nak buat semua benda. Okay, kita selalu melompat-lompat nak buat banyak perkara.
Kita selalu berlaku satu benda dalam hidup kita namanya distraction. Anda tengok nampak tak banyak kereta kat sini? Penuh, parking kat sana semua. Sangat penuh. Sebab diorang datang exercise kat sini setiap pagi. Okay, itu yang best suasana kampung ni. That's why, kalau orang tanya saya kenapa duduk Keluang, inilah best. Ada gunung. Dan kalau kat daripada rumah saya sebenarnya, kita boleh nampak pemandangan gunung tu daripada rumah saya tu. Okay, nampaknya cahaya dah overexposed. Saya kena berlindung sikit. Ceng. Okay. Betulkan sikit penataan cahaya dia. Betul tu overexposed dah ni muka saya dah ni. Okay dah. Saya rasa setakat itu sahaja. Hopefully anda dapat belajar sesuatu. Anda belajar something daripada apa yang kita cakapkan pagi ni. Yang kita bicarakan pagi ni. Dan saya harap anda dapat manfaat pagi ni. Saya harap anda boleh terus sebarkan apa yang kita buat, apa yang kita live setiap pagi. Cahaya matahari sangat terik. Okay, so insyaAllah nanti ada masa kita jumpa lagi untuk sesi sarapan Mira Momentum. Dan saya nak beritahu anda, saya nak ucap tahniah juga kepada anda yang telah pun mendaftar ke kelas kita Roket Pemasar Momentum. Nak tarik pelanggan, insyaAllah kita dah hampir 5,000 orang yang dah mendaftar dan memberikan komitmen. Saya sangat suka, saya sangat seronok dan saya tak sabar nak jumpa dengan anda. Dan bagi anda yang tak tahu kita, kita ada promo tu, saya rasa 17 hari bulan, besok the last promo untuk the new promotion yang kita buat. So hopefully anda jangan lepaskan peluang tu. Pergi ke link website kita iaitu naktarikpelanggan.com. Team boleh share kat diorang, team boleh share kat diorang kat situ link dia naktarikpelanggan.com. Saya harap saya dapat jumpa anda. Saya bagi link ni bukan sahaja saya nak anda mendaftar. Saya nak anda dapatkan video-video kat dalam tu yang kita dah bagi secara percuma untuk menjadi panduan kepada hidup anda, diri anda, insyaAllah. Dan jangan lupa juga untuk saya nak beritahu anda, follow juga saya punya Instagram. Okay, bagi anda yang tak tahu, mungkin anda masih lagi tak tahu, saya ada Instagram. Anda boleh search Najib Asadok dan please follow saya kat Instagram. Boleh ke boleh? Okay, saya tak ada buat spesifik sangat untuk Instagram ni. Banyak personal lah. Saya share tempat kat mana saya makan, aktiviti harian. More on personal banyak kat Instagram. Kat Facebook ada juga, tapi more on kepada business. Okay, yang nak tahu the real apa yang berlaku pada hidup saya, apa yang saya buat, story-story tu saya banyak sharekan kat Instagram. Okay, itu saja. Terima kasih banyak kepada anda yang follow pagi ni. You are amazing person kerana follow saya sampai habis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.